Ustadz, saya sudah putus nih, sekarang tanggung jawab. Sekarang apa-apa saya sekarang kepikiran dia. Makan kepikiran dia, jalan ingat dia. Apapun kemudian nyebut nama dia. Tolong lumpuhkan ingatan saya, Ustadz. Itu mah lebay. Betul sih, kalau kita sudah berusaha untuk taat, maka akan ada fase yang kedua, yaitu adalah fase move on. Nah, untuk ini berlaku peribahasa bahasa Jawa, weteng tresno jalaran soko kulino. Munculnya cinta, itu perlu waktu. Maka menghilangkan cinta yang salah, itu juga perlu waktu. Maka gantikan seluruh aktivitas-aktivitas kita, kebiasaan kita dengan yang lebih bermanfaat. Mengenali Allah dan Rasulnya, ngaji, kenali Islam, berjuang dakwah di jalan Allah dan Rasulnya. Dan jangan lagi kita stalking, kepo, liatin fotonya yang bisa membangkitkan dan ingat lagi kepada dia. Ini yang membuat kita gak bisa move on. Apalagi kalau kamu nontonnya film Korea terus, ya gimana bisa move on? Yang ada juga baper. Karena itulah, ganti aktivitas dengan yang lebih bermanfaat. Istiqomah, udah putusin aja.